dilakukan, mungkin ada yang belum dilakukan, yang mana kita bila kita lihat ya hari ini, kalau daripada sudut perniagaannya, kalau kita lihat hari ini orang Melayu terasakan mereka telah begitu lama ya bersama dalam masyarakat, membeli belah daripada orang bukan Islam, bukan Melayu, dan tidak ada apa-apa. Itu merupakan satu muamalat biasa. Tetapi mungkin juga keputusan pilihan raya ini telah membuka mata kepada semua orang, sama ada di peringkat kerajaan ke di peringkat orang bawahan ini, sesuatu perlu dilakukan. Kami di NGO ini merasakan satu benda ya. Kita rasa kita telah menjadi membantu ramai peniaga-peniaga yang bukan Melayu. Ada yang baik-baik. Tapi ada juga di kalangan yang kita lihat para peniaga ini yang seolah-olah tidak menghargai langsung. Banyak syarikat kita di Persatuan Pengguna Islam ni, kita menerima berbagai-bagai aduan ya. Macam mana pekerja, setengah-setengah pekerja diskriminasi, setengah-setengah pekerja tidak diberi, nak semayang pun tak boleh, jadi benda-benda yang begini. Jadi kita bukan semua macam tu. Jadi kita ada pilihan-pilihan kita, dan mungkin by fasa kita akan menambah ya senarai. Senarai ni tidak banyak, it's selective. Kita mungkin antara senarai yang kita cerita ya, mungkin kerana produk Robert Koch, tepung dia, Sri Murni, apa minyak Sri Murni, gula dia yang 50 tahun tak silap saya kerajaan bagi monopoli, bagi subsidi. Tapi dalam kita lihat ya, dalam kajian kita, inilah syarikatnya yang begitu yang dikatakan dinaya oleh kerajaan Malaysia. 50 tahun subsidi yang dia sole importer, bila kerajaan buka bagi kepada Syed Mohtar, ini bukan cerita politik, maknanya fakta ya, dia dah mengamuk-ngamuk. Dan itu juga menjadi sebahagian daripada kempen pilihan raya ini. Dikatakan Robert Koch ini telah dinaya oleh kerajaan Malaysia untuk menyampaikan signal ya, ataupun isyarat ya. Kita rasa sesiapa ataupun sesiapa yang merasakan mereka hendak buat sesuatu, tak payah pergi turun padang. Saya tengok kadang-kadang report polis pun tak jadi benda, dah jenuh report polis pun tak tahu cerita, report berpuluh-puluh report pun kadang-kadang polis pun rasa tertekan, mungkin nak ambil tindakan tak boleh, kita pun tak tahulah. Tapi apa pun, hari ini kita mengajak mereka yang rasa yang tidak bersetuju dengan tindakan demonstrasi, yang tidak bersetuju dengan fitnah-fitnah yang ditabur. Dan juga mereka, tak kira orang Melayu, orang Cina ya, pasal ada juga orang Cina, mungkin 3-4%, mungkin tidak ramai, yang merasakan mereka juga tertekan. Contohnya saya rasa macam Michelle Yeoh. Cuba bayangkan, bila Michelle Yeoh sokong kerajaan, dalam Facebook dia orang, grup-grup ini punya maki, hamun, boykot. Ini apa benda ni? Jadi kita rakyat yang harapkan dan apa ni, menghargai keamanan, kita buat macam, kita jangan beli je. Kita bukan suruh apa, kita jangan beli je. Kita tak payah beli setengah-setengah produk yang ada di sinilah, yang kita ikut kajian kita layak diboikot lah. Dan sebenarnya tak payah ramai pun, kalau ada 30% boikot sudah cukup untuk menghantar signal kepada mereka ini, supaya jangan kurang ajar lah. Rasanya sudah tiba masanya rakyat yang menghargai keamanan ini bersama buat sesuatu untuk menzahirkan apa yang kita rasa lah. Kita tak jenis-jenis nak pergi apa ni mogok, kita tak payah, kita hanya boleh, jangan beli je. Dan dia pun tidak menyokong tidak menghormati orang Melayu. Itu antara sebab-sebab yang tak, kita kan sebab-sebab tu ada, boleh rujuk balik. Tapi kita pilih ni pun ada dasar-dasar tertentu, bukan hentam kromong saja. Dan ada tepung lain, maknanya kalau tak ada tepung ini, tepung lain banyak, bidara ada, macam-macam tepung. Jangan cari tepung daripada Federal Flamel ni yang mengandungi benzoate peroxide. Ingat ya. Dan mungkin tambahan, mungkin minyak Sri Murni, itu pun daripada Robert Koch juga. Marina, produk Marina pun daripada situ juga. Jadi kita tak macam hari inilah, kalau kita nak boikot semua, kita pun jadi mati ni kan. Kita pun mungkin tak dapat nak meneruskan kehidupan. Dia pilih dan ada substitute. Jadi benda ni tidak susah. Dan kalau kita nak menzahirkan kita punya kekuatan, inilah cara yang paling mudah.
Kita pergi supermarket, jangan ambil yang tu, ambil yang lain. Kita nak pergi minum. Bukan satu apa ni kedai saja ada di Malaysia ini. Kalau lah satu kedai contohnya Old Town aja ke ataupun Papa Rich saja ada. Jadi mungkinlah kita mati ke tak makan kan. Tapi di sini tidak ada. Salah satu sebab kita boikot Papa Rich adalah kerana dulu dia mempunyai siji halal. Jadi satu masa itu siji halal ni kena kita beli di tempat yang halal. Jadi satu masa itu didapati dia beli daripada supplier yang tidak ada siji halal. Ayam itu. Jadi kita rasa ni manusia macam mana ni? Ini ke yang kita nak sokong? Ini ke yang kita harus hormat menghormati? Jadi ada asas-asas yang cukup lah ya. Massimo ni pun samalah Massimo dengan robot kok. Kita melihat robot kok ini produk dia kerana dia pada kita lah dia telah mendapat terlalu banyak bantuan daripada kerajaan yang orang lain tak rasa langsung pun. Contohnya Set motor baru dapat 10 tahun baru. Dia orang dah 5-60 tahun dapat subsidi lagi, dah dapat subsidi. Pakai pula tepung-tepung yang teruk, yang terpaksa di klorinkan supaya dia putih. Jadi adakah ini satu benda yang baik? Kita makan tepung ni kita jadi sakit sebenarnya. Sebab tu banyak rakyat Malaysia sakit. Antara kajiannya, sakitnya adalah kerana tepung yang mengandungi benzoate peroxide. Sakit kulit. Jadi ini penipuan lah. Cukup. Kita tak mahu lagi benda-benda begini. Biar rakyat Malaysia keluar di luar sana dan kata kita tak mahu lagi. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.